Cara menghilangkan garis putus-putus atau garis page break di Microsoft Excel. Ini adalah garis putus-putus yang sering kali muncul ya di tampilan workbook teman-teman. Dan ini kadang ada yang merasa cukup terganggu karena garis-garis ini membuat kita nggak fokus ketika mengolah data ya. Nah, untuk menghilangkannya, kalian tinggal masuk ke menu File, kemudian masuk ke bagian More. Kalian pilih yang Option, kemudian pilih tab Advanced ya, yang ada di sini. Scroll ke bagian bawah teman-teman sampai ketemu Page Break. Nah ini dia teman-teman, kita ketemu Show Page Break-nya, centangnya kita hilangkan ya. Kita klik aja. Klik. Nah udah hilang. Lalu kita klik OK pada bagian bawah ini. Nah, kalau sudah, maka garis putus-putusnya sudah nggak ada lagi ya, teman-teman. Di bagian bawah juga tidak ada. Nah, itu dia teman-teman tutorial tentang cara menghilangkan garis page break atau garis putus-putus. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Terima kasih.